Zodiak siapa nih Gemini? Cakep kan skinnya Selena sama Karina? Dua skin zodiak ini bakal resell tanggal 21 Mei sampai dengan 20 Juni loh guys. Tempat top up-nya pastinya dong di @mypie.diamond. Sudah terjamin, aman, terpercaya, proses cepat, harga terjangkau, dan adminnya juga ramah. Jadi tunggu apa lagi? Buruan top up guys, jangan lupa cek deskripsi ya. Hello guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini gue bakal main Kagura lagi. Kenapa? Karena gue pengen bikin video, entahlah ya, apakah ini akan menjadi yang terakhir kalinya dimana gue pengen main Kagura dengan skin summer ya guys ya. Karena skin summer Kagura ini bakalan di revamp lagi. Padahal kemarin waktu dia di revamp hero-nya ya guys ya, jadi skinnya tuh sebenarnya udah diubah gitu. Cuman yang wallpapernya tuh enggak ya guys. Jadi yang di revamp kali ini adalah wallpapernya. Gue kurang tahu ya kalau skillnya kayaknya enggak sih ya. Gue nggak tahu. Jadi skinnya tuh diubah cukup signifikan ya perubahannya daripada yang sebelumnya. Karena yang ini tuh rambutnya enggak hitam lagi ya guys ya. Jadi rambutnya tuh kata gue mirip banget sama Cherry Witch nih. Kalian bisa lihat perbandingan dua skinnya ya guys ya. Untuk posenya kayaknya masih sama aja ya guys. Cuman emang berubahnya tuh di dressnya sama di rambutnya. Gua nggak tahu kalau kebohnya gue nggak lihat. Who knows ya guys, kita juga nggak tahu. Mungkin payungnya tetap pink ya. Gue juga nggak tahu. Pokoknya ini gue mau pakai Kagura lagi dengan skin summer karena gue juga nggak tahu kapan terakhir kali gue pakai skin summer Kagura. Jadi kita langsung aja main Kagura. Yeah. Nah, jadi di sini kita udah pakai Kagura ya guys. Di sini gue nggak pakai painted-nya, jadi gue pakai yang normally-nya, normal skin ya. Gue nggak tahu apakah painted-nya bakal di revamp juga. Ya pastinya sih nggak mungkin kan painted-nya nggak di revamp. Sorry ya guys ya kalau kalian bunyi guntur dan hujan karena ya emang lagi hujan ya. And kita lihat aja nih ya, gue gak mau beli roaming nih, mohon maaf nih dek. Aduh malesin banget dah kan, apaan sih gak asik banget dah. Orang juga mau pakai Kagura, gue gak akan ngalah deh pokoknya deh. Masa, tapi gak apa-apa ya kita beli roma aja. Ini, dire hit, nah gak apa-apa gue bakal beri roaming kok. Gue tuh sering banget direkomendasiin beli rom dire hit ya sama orang-orang, sama kalian-kalian gitu. Soalnya di TikTok juga banyak bilang kayak pakai dire hit gitu itu sakit banget loh guys. Jadi nggak apa-apa gue pakai roaming, nggak apa-apa guys ya, tidak apa-apa, saya ikhlas dunia akhirat. Nah gue roaming nih, gue beli roaming bukan ngalah ya, gue mau nyobain. Nggak ada ngalah-ngalahan dalam dunia peradindetan, nggak ada. Dindet itu egois ya guys ya. Oh dindet tidak alergi fakta. Kalau dia anu ya guys ya, anu adindet itu ya guys ya, di anu ya guys ya. Apaan? Oke, ini fake santet, maju-maju dah dek. Ih, disampah lagi. Ya Allah, gue udah ada execute juga. Sialan emang eh. Oke lah, gak apa-apa. Kita fokus aja sama dire hit. Dan kita sekalian untuk memorizing ya guys ya, skin Kagura yang summer yang sekarang. Jadi kita lihat saja ya, kita lihat saja. Heh, apa sih? Ya Allah, kufra kena mulu loh. Ya Allahu Akbar deh, dibantu mulu ini malah di gua Xavier-nya gak jelas. Ya, senggol dong. Jangan ya, Dek ya. Oke, kita ini gimana ya? Gimana ya? Ini harusnya gua roaming tapi gua takut. Gua sekarat. Ya Allah, Dek. Ini gue percuma juga, anu ngainin minion, kan gue nggak dapet. Jadi kita recall dulu aja. Oh rame banget, dek. Nah ini nih Lancelot siapa ini nih? Ini nih. Allah tuh, oke mati. Kita merasakan damage dari dire hit ya guys ya. Hah, kufranya aja udah level 4 loh. Allahu Akbar ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Oh shit guys. Kok bisa-bisanya sih kufranya aja udah level 4? Oh ya gue udah ya. Ternyata gue juga udah level 4 ya guys, bodoh banget dah. Sorry ya guys, nih kali ini gue kesel nih karena kerudungnya nggak rapi banget. Mungkin buat kalian sama aja, Din, sama aja. No, it's not the same ya guys, it's different. Kita akan menunggu Kufra lewat sini, akan kita ultimatum ya guys ya. Kok nggak ada? Kan dia harusnya lewat sini. Oh ini. Oke, Kufra sinilah.
Nyet, sini nyet. Nah, ini dia. Woi! Astagfirullah, masih aja di sampah. Panda. Heran banget gue ya sama orang-orang ini lagi kegelapan layarnya deh. Ini sebenarnya terang tuh nggak apa-apa ya di gue, cuman kadang muka gue tuh keterangan di layar gitu guys, di itunya mah kalian, makanya kalian sering banget kan komen Kak Din itu mukanya pucet banget guys, itu tuh karena si ini loh, sinar ini tuh yang bikin muka gue kayak hantu. Tapi guanya gimana ya, gue tuh dibilangin sama temen gue tuh nenek-nenek gara-gara gue kecerahan HP-nya kayak gitu. Enggak juga sih, emang guanya aja. Ya Allah, ya Allah. Tuh kan, gue tuh selalu sendirian. Tuh kan pada mati kan, kayak aduh kalian tuh tolol apa gimana sih? Tadi pas ada gue kalian gak ada di situ. Gue giliran gue udah mati kalian nyamperin tuh biar apa sih? Kan gue mau pakai Kagura aja kayak begini deh ujiannya deh, udah mau ngakil di sampah mulu. Gue beli roaming bukan berarti gue roamer ya, nggak ada kayak gitu ceritanya. Gue cuman pengen nyobain dire hit, dan dire hit itu adalah rom ya, dimana gue harus beli roaming dong. Ini lagi Kufra, aduh rese banget nih Kufra. Matiin lah, itu gak mati. Nah, kan untung ada eksekut. Ya Allah, ada-ada aja emang. Tek turtle, lu lah, lu nya aja di situ masa gitu. Bang. Apa ya guys ya? Maaf nih timnya kayak gini soalnya. Kesel gue. Pada selamat lagi semuanya. Tuh heran banget gue. Oh iya guys, by the way sorry banget. Nah ini. Kemarin itu gue gak ada nge-upload konten 2 hari ya. Karena itu gue lagi kemahan ya 2 hari ya guys ya. Jadi gue tuh kemarin istirahat total. Gue tidur 14 jam tau gak sih setelah pulang. Saking capeknya cuy, tapi gak apa-apa akhirnya hari ini kita bisa ngonten lagi. Meskipun langsung dipertemukan dengan publik biadab seperti ini ya guys ya. Aduh, ini Kagura dire hit pun menjerit kalau seperti ini caranya ya guys ya. Kayak gue gak perlu ulti karena ya ini lu kelihatan iritel ya Allah Akbar. Ya itu gak mati, giliran gue mati iritelnya gak mati ya Allah. Ini tuh sebenarnya suaranya ada gak sih? Kayaknya ada aja ya. Karena gue tuh suka bingung gitu. Karena gimana ya, kalau gue nge-record tuh suara ininya tuh kayak kecil banget. Jadi gue takutnya tuh gak kedengeran gitu. Karena itu kan kalian lihat aja. Cuman kalau lagi mode record tuh jadi kecil banget. Ngerti gak sih? Yaudah lah kalau gak ngerti gak apa-apa. Mana ya vexananya? Kok vexananya cepet banget dah ngilang dah. Mana ada vexana? Ya Allah ini vexana. Allahu Akbar. Ya Allah. Menurut kalian Kufra tuh counter berat Kagura gak sih? Kalau kata gue sih iya ya. Karena emang susah itu bergerak kalau ada Kufra. Supaya gue paling capek banget. Kufra tuh counter semua match yang gue pake. Pokoknya gue capek banget dah main match di zaman sekarang. Tapi gue tuh cukup seneng ya. Cukup seneng aja. Karena kalau nanti next update itu Athena bakalan di nerf ya guys ya. Dan ya Allah tuh kan. Ya Allah deh, so asik banget sih usur Kufra anjir. Ya maksudnya ngeselinnya kalau di musuh lah, kalau di tim ya bagus. Ya Allah Kufra, lu tuh adalah bencana bagi semua orang. Ini nggak akan gue lepasin nih vexana. Ya dilindungin Kufra lagi. Brengsek lah. Walah deh Kufra sialan. Ya Allah Kufra. Aduh ya Allah Kufra. Kok jago banget sih Kufranya El. Gue udah berusaha juga. Ih gara-gara Kufra nih sialan eh. Ya gue seneng kok sama Kufra. Tapi kalau di tim ya, kalau di musuh siapa yang gak kesel coba. Udah jadi bola-bola. Orang kagak bisa ngedes lagi kan. Nah, ini berapa maksimal nih? Ya Allah iritel dek. Ya Allah dek.
Lancelot, lu yang mati sih kata gue, Lancelot. Oh iya, enggak ya. Oke, berarti itu prediksi Muhammad Adinet salah ya guys ya. Oke, Vexana sepertinya dia mau OTW ya guys ya, karena ada Kufra yang nge-backup. Kita akan lihat. Ya, enggak ada Vexananya. Ya Allah, tuh Vexana brengsek banget sih. Kayak Kufra. Mohon maaf ya, gue bully dulu nih hero-hero kayak begituan. Gue paling kesel dah kalau di musuh dah. Kayak, apaan sih? Sebenarnya semua hero sih yang gue kesel. Dek, Kufra deh. Ya Allah, dia dapat banyak banget, Dek. Oh enggak ya, gue kira dia mau ulti tadi. Now, siapa yang mau kita wombo-kombo? Mana nih? Nih gue udah merasakan burst dari dire hit. Sakit banget dire hit, gila. Biro pagi yang nyamperin, wih cakep, anjay, seribau, anjay, ya guys ya. Wih, sakit sih, dire hit sakit ya guys ya. Allah, akbar, pelam, kem-kem. Ulti apa di rot? Iya, dia tadi mau ulti gue, tapi gue selamat. Gue kira juga dia ada tuh ada flicker ya guys ya. But it isn't, dia nggak punya flicker. Kita langsung aja gas Divine Glaive. Kamu burst siapa lagi nih? Siapa lagi ingin di burst? Muhammad Adinet. Meskipun Muhammad Adinet selalu di Kufra ya, guys ya. Mana dia? Masih di situ enggak dia? Dirot. Oke, kalau dia masih tetap apakah maju, kamu mau menjadi Shikigami? Ya Allah. Ya Allah, nggak mati loh, nggak mati loh. Oke guys, widih, Lancelotnya mau deh bantai serepet ya dari tadi. Kenapa sih kayak giliran war tuh nggak ada gua? Pasti warnya tuh kayak menang banget gitu loh. Lihat, nggak ada gua tuh, nggak ada gua itu. Ingat lagi sekali, itu nggak ada gua. Widih, widih, wadidaw. Mana sih ini? Sumpah, kenapa sih Kagura gue tuh selalu kayak slow hand gitu? Gue gak ngerti nih gue yang makin slow apa hero-nya sih yang udah berubah gitu. Kayak jujur nih ya, gue ngeliat montek-montek gue yang dulu, gue tuh bener-bener bisa se-fast hand itu cuy. Entah sinyal ya, padahal kata gue 35 ms tuh masih memungkinkan buat nge-burst gitu. Kayak maksudnya bukan nge-burst sih, kayak fast combo gitu kan. Karena fast combo itu gak bisa juga kalau sinyalnya lambat, jadinya delay gitu. Kenapa merah? Nah, kan? Cuy, cuy. Allahu. Nah, kan kalian lihat sendiri. Gua gerakin kok analognya, gua gerakin kok. Itu nge-cheat apa gimana dah? Hah, gimana gua bisa berpositif thinking coba? Aduh, ya Allah, Akbar. Tuh kan gua malas banget hero sekarang tuh pada ngebut. Mana Kagura nih lemot banget lagi kan? Sakit banget ya Allah, Kagura lemot banget ya Allah, Wakbar, lemot banget. Oke, Divine kita udah jadi. Ya Allah, itu bunyi gemuruh lagi ya guys ya, bunyi guntur halilintar ya guys ya. Aduh, masih kedengar gak sih? Gue gak tahu sih itu di kalian kedengaran atau enggaknya. Kita beli fleeting time aja yuk, ayo. Duh, gue udah capek nih menghadapi Kufra dan teman-temannya. Anjir, anjir, cok. Wih, double kill ya? Gila, gue double kill cuy. Gila, serebel. Kok serebel? Serebel apa lagi dah? Mati nih. Nah, anjay, wadidaw ya guys ya. Ya Allah, gue tiba-tiba maju begitu aja. Ya Allah, wakbar, dek. Dek, dek. Nah, ini dia, dek. Gue gak mau recall. Gak lucu banget kalau mati. Oke, gak mati. Dire hit, you're such a crazy dire hit. Sakit banget cuy, emang kerasa beda banget damage-nya cuy. Wah, recommended sih kata gua nih. Ayo bisa, aduh. Wih, legendary loh, Leslie-nya jago ya guys ya. Ternyata emang jago ya guys ya. Tapi ini kill gua lumayan sih pakai dire hit ya. Ketimbang jadi suprot ya. Kata gua, kok kayak ada orang, bukannya kaya emang ada cuy. Kayak kita langsung gasain aja. Sakit banget sih ini dire hit setan. Ini rom apa nih, gak masuk akal nih. Gimana kalau match lain kayak Odette gitu? Bisa-bisa burst banget dah, gila.
Oke. Ayo kita ini dulu lah. Ya. Apanya? Woi, ada itu. Kita ambil dulu deh pia payungnya. Kita en aja yuk. Kupra. Ya Allah, Kupra. Itu minion. We are the winner. We are the victory. Okay, guys, kita akan menantikan kapan itu revamp-nya akan hadir di original server seperti yang gue udah tunjukin tadi sama kalian. Dan thank you juga udah nontonin ya, guys ya. See you on my next video. Bye bye.